friends, welcome back to Franz Sanjaya channel, hanya mainan yang mempersatukan kita. Mamen, pecinta Marvel sejati, wajib rasanya punya mainan Iron Man. Banyak yang PM gua, Bang Franz, coba dong review mainan Iron Man yang murahan sedikit. Akhirnya gua nemu sebuah mainan Iron Man ramah dikocek 1 jutaan. Tapi dengan kualitas yang ciamik karena dia tuh license. Yes, ini dia friends, Iron Man Brand 3-0. Mamen, gue udah beli yang Mark 43 plus set dengan yang gedenya. Ini adalah Hulk Buster-nya, friends. Asal Hong Kong, mereka mulai beroperasi tahun 2000-an. Kemudian 2008, kalau gue nggak salah, mereka collab sama designer toy si Ashley Wood. Mereka bikin cabang baru 3A, friends. Akhirnya 2013, 3A mereka mulai bikin robot-robotan tuh. Transformer. Keren banget, sering kita review, chatnya luar biasa, action figure bisa digerakin. Kemudian lini DLX, nah ini Iron Man, dia tuh masuk ke lini DLX. And then ada 30X kalau gue gak salah. Pokoknya robot-robot buatan mereka ciamik-ciamik dan keren-keren. Langsung kita unboxing, karena unboxing adalah kenikmatan yang hakiki, mamen. Oh. Nah, boxnya seperti ini, oke. Kemudian yang Hulkbuster, ini yang hot item and must have sih. Kalian yang koceknya terbatas tapi pengen punya Hulkbuster keren, gua rasa ini udah paling bener, fans. Nah, wih, boxnya, brown boxnya, dia tebal banget, coy. Ini, fans. Nah, yang nanti keracunan, kalian bisa beli atau PO next-nya di Victory Toys. Instagramnya ada, Facebooknya ada, marketplace-nya ada, friends. Victory Toys aman, terpercaya, recommended dari gua dari 2013. Dan dia salah satu distributor resmi, friends. Untuk brand-brand seperti 3A, kemudian 30, kemudian ada lagi NECA, Action Toys lainnya, Sentinel. Nah, mereka distributor resminya, Victory Toys. Oke, langsung kita unboxing dari Mark 43. Wohoho. Dari film Avengers Age of Ultron. Oke, DLX, Marvel, Infinity Saga. Ini license, friends. Ada hologramnya tuh. Wih, dia pakai blister beginian doang. Oke, seperti biasa, kalau 30 dia selalu kasih warranty sheet, friends. Jadi kayak semacam kartu garansi gitu. Kita dikasih manual booknya, friends. Kepala sama dadanya, attractor-nya, dia nyala pakai baterai. Walaupun baterainya nggak include. Roket tangannya bisa kita ganti. Udah gitu artikulasinya, friends, nggak perlu diragukan. Udah full articulate. Kita dikasih base-nya, tiangnya, and then ada efek dari apinya, friends. Dua tangan, dua lagi di kaki. Wih! Base-nya ini cakep ya, simple tapi elegan. Infinity Saga. Dia tuh kayak diukir ke dalam gitu. Dan tiangnya kalau gue lihat ini diecast, friends. Ini dia Iron Man-nya, coy. Mamen, ternyata diecast. Beda ya, kalau yang plastik kita pegang itu kayak kerupuk. Sorry to say, ringan banget. Ini kokoh, kuat dan besi, friends. Penasaran gedenya berapa? Karena kalau gue lihat ini gedenya lumayan, friends. Ya, kita ukur di kaki sampai ke atas. Nah, dia kurang lebih hampir 19 cm lah. Mark 43 dia itu dominannya warna merah dengan aksen dari warna goldnya dan sedikit warna chrome-nya. Kepalanya, faceplate-nya rapi banget dengan guratan hitam lining yang cukup kuat mempercantik detailnya, friends. Chestplate-nya ini ciri khas Mark 43. Agak klasik tapi udah mulai peralihan ke yang high-tech-nya, friends. Art reactor-nya kalau kalian perhatikan rapi banget, keren. Detailnya juga edan, kelihatan dalamnya. Faktor penentu kalau yang bikin Iron Man, dia itu harus detail dari segi engsel tangannya, friends. Robotiknya harus kelihatan. Tuh, lihat. Sistem mekanismenya udah keren lah. Tangannya dia dominan merah dengan list sedikit dari warna goldnya aja. Oke, ABS-nya merah, kemudian ada goldnya dan ada chrome silvernya. Ya, kakinya baru goldnya dia lebih banyak, friends. Lihat. Frame dalamnya kelihatan di sini dia tuh besi. Wih. Hai. Kita coba lihat artikulasinya ya. Kepalanya udah pasti dia bisa muter 360 derajat. Oke, ini bisa dilepas buat kita pasang baterainya. And then tadi shoulder armornya
dia bisa dibuka, friends. Tangannya dia bisa ditarik keluar sedikit sehingga bisa muter 360 derajat, friends. Double join? Wow, lipetannya bisa sampai segini, men. Ke badannya? Wah, wow. Bungkuk, kemudian ke belakangnya, ke kiri, ke kanan, muter-muter, ini keren sih. Ya, and then kakinya, wah ini kakinya engselnya kuat banget, friends. Karena dia itu diecast ya, inner frame-nya. Jadi kita nggak perlu takut letoy. Lihat, dadanya ini bisa kita mainin sedikit, chest plate-nya itu kebuka, friends. Tuh, jadi lebih kelihatan robotiknya lah. Oke, sekarang kita cobain, ganti ininya. Nah, pakai yang versi roket, my man. Nih, kalau kita mau colok ke base-nya, ini belakangnya tinggal kita buka, and then colok. Punten Tony Stark. Nah, kalau kita mau ganti baterai, kepalanya ini dibuka, tinggal kita pencet. Oh, nggak nyala, friends. Mungkin ini habis baterai lah ya. Ganti baterai at reaktornya, ini dibuka. Nah, kayak gini, friends. And then dalamnya tinggal kita nyalain, pasang lagi. Nyalainnya keren nih, tinggal kita pencet tuh. Gua nggak mau lama-lama karena ini udah agak lama, friends, rilisnya. Yang gua pengen lebih spesifik dan gua pengen lihat adalah Hulkbuster-nya. Belum masuk ke Indonesia, kita review duluan, friends. Oke, okay? Let's go. Prima donanya Hulkbuster Mark 44. Gila, ini gede banget, berat banget. Harganya pastinya 3,6 juta. Sebenarnya murah, friends, tapi kita lihat dulu lah kualitasnya. Yang keracunan kalian boleh beli di Victory Toys. Toko fisiknya ada, friends. Kalau gua enggak salah di Lippo Mall, Jakarta Barat, lantai LG nomor 22. Wah. Dia kan satu scale sama yang ini ya. Jadi harus lebih gede karena dia bisa masuk ininya ke dalam Hulkbuster-nya, friends. Nah, wih, ini hakiki banget, friends. Seperti biasa, dikasih kartu garansi, manual book-nya. Wih, curiga ini gue diecast juga, friends. Ya, nih, ya siapa coba laki-laki yang gak suka robot-robotan, yang gak suka Hulkbuster, friends. Pertama kali dalam sejarah di Age of Ultron, tiba-tiba dia keluar. Hasil kreasi Tony Stark dengan si Bruce Banner, friends. Oh, ini diecast sih, gue yakin, friends. Oh, holy moly, man. Udah, dalam blisternya ternyata cuma sedikit. Ya, pertama kita dikasih pengganti telapak tangan. Nah, dari telapak tangannya aja kualitas bahannya itu udah beda, friends. Warna merahnya metalik, keren banget. Hand repulsornya juga dibikin dengan sangat-sangat detail. Even gua baru ngeh, ternyata ada sedikit goldnya di tangan sebelah kanan, friends. Wah, ini berat banget sih. Gua rasa ini inner frame dalamnya dia tuh diecast, so berat, friends. Gak fragile, tapi ini kokoh dan super-super mantep gitulah. Dipegang, diangkatnya itu mantep banget, friends. Kalau kita perhatikan, scale-nya ini sesuai lah dengan Mark 43-nya. Kita lihat bagian depannya. Jadi, konsepnya dia tuh clean version. Dalam artian, gak ada efek-efek battle damage-nya. Even straight-straight-nya gak ada, dekok-dekoknya, penyot-penyotnya gak ada, friends, gosong-gosongnya gak ada. Ini bener-bener baru keluar dari showroom-nya gitu lah. Bukan showroom, dari satelit, friends. Jadi bener-bener mulus dengan warna merah yang super metalik. Oke, warna gold-nya, silver-nya, efek-efek besi mekanismenya sih ini ciamik sih. Sebelum gua main-mainin, gua plong aja udah meleleh, friends. 3,6 bisa bikin Hulkbuster sekeren ini, license ini. Juara sih. Ini kepalanya bisa kita buka, friends, tadi tuh. Buat nanti dalamnya kita bisa pasang si Mark 43-nya, coy. Buka-buka kuncinya. Tuh. Wah, ini sistem mekanismenya udah real banget, friends. And then shoulder-nya ini kita bisa gerak-gerakin. Oke. Sehingga tangannya dia bisa muter 360 derajat, friends. Lihat. Wow. Dan
engselnya dia tuh kuat banget, jadi kita nggak perlu takut lah. Kemudian double joint elbow-nya, okay, telapak tangannya bisa digerak-gerakin, and then senjatanya ini kita bisa tarik sedikit, kemudian kita buka fence. Nah, sehingga dia keluar kayak semacam cakarnya gitulah. Sama dia kiri kanan, tinggal kita tarik ke bawah, ke atasin. Nah, keluar semuanya. Kalau bosan, kita ganti telapak tangannya pakai yang ini, friends. Ah, kayak gini. Wih, lihat. Even ini bisa gerak-gerak tuh. Kayak semacam kolornya bisa kita gerakin, friends, sehingga kakinya tuh keren, lihat nih. Kalau gua gerakin, tuh kayak ada armor yang dia itu ada pegasnya, friends. Jadi kayak naik turun. Tuh. Wih, gokil ya. Udah gitu, kakinya ini kita bisa tarik ke bawah sedikit. Tuh. Sehingga kita bisa leluasa untuk gerakin dia sampai ke belakang, friends. Even telapak kakinya yang full armor ini, dia pun ada artikulasinya, friends. Wow. Sekali lagi, 3A menunjukkan kalau dia punya artikulasi yang mantap sih. Gak cuman mantap, tapi engselnya itu kokoh, friends. So, kaki seberat ini, dia nggak bisa balik lagi tuh. Karena dia kokoh, inner frame-nya itu besi, coy. Cakep sih. Kita mau pose dia kayak apapun, bisa, friends. Nggak takut letoy, nggak takut rusak. Gue mau cobain pasang baterainya. Karena ini nggak include baterai, sayangnya. Jadi gue pasang ala kadarnya aja lah ya. Baterainya kurang, friends. Tapi gue pengen lihat nyala di dadanya ini nih. Kira-kira apa yang bisa kita nyalain nih? Ya. Ternyata nyalanya cuman belakangnya doang, friends. Sebentar, tutup dulu. Turbo-turbonya 4 di sini. Kemudian 2 di kiri dan di kanan. Kita bisa pasang bassnya aja. Jadi ini dibuka, friends. Kayak gini ya. Kayak gini. Kemudian tangannya dibuka juga. Satu lagi. Nah. Oke. Kita bisa masukin ke sininya, friends. Ininya kita bisa extension gitu, friends. Nah. Sehingga dia kebuka, kita bisa masukin ini bassnya ke sini. Gokil, friends. Ini 3,6 juta bisa bikin Hulkbuster sekeren ini sih, salut sih. Ataupun ya, versi yang lebih ekstrimnya, kita bisa masukin full. Dia sekakian, friends, ke dalam situ ya. Kita pasang lagi tangan-tangannya. Udah lama gue nggak punya Iron Man yang bisa playable gini, friends. Tinggal kita colok ke dalam sini, friends. Ah, kayak gini, friends. Tapi agak aneh karena tiang itemnya kelihatan banget, udah gitu si Mark 43-nya kayak keluar banget sih. Gini sih, friends, tapi gue kurang suka ya. Gue lebih suka tadi sih, udah gak usah pakai ini. Gak usah pakai tiang, cabut. Ininya kita pakai setengah aja. Nah, ini lebih keren sih kayaknya sih. Paling begini, friends. Yang paling keren menurut gue. Sebentar, gue main-mainin dulu karena ini asik, friends. Posenya itu bisa dahsyat sih. Ya, kita bisa bikin enak-enaknya aja kita nih. Ini buka, buka kakinya. Gue pengen agak ngebend supaya dia lebih kayak mode tempur gitu. Wih, asik sih. Gila, friends, lihat. Three-Zero Hulkbuster set dengan Mark 43. Full LED, walaupun nggak dikasih baterai. Full artikulasi, kita bisa enjoy banget, leluasa gerak-gerakin. Dengan chat yang super keren, inner frame-nya itu diecast. Membuat kita nggak takut untuk gerak-gerakin dia, friends. Nggak akan mudah letoy. Misalnya gini. Karate Kid, friends. Harusnya sih bisa ya, coba ya. Hulkbuster Karate Kid nih. Keren, keren, keren. Sekali lagi lah, 3-0 kalau bikin robot yang bisa digerak-gerakin, ya robot full artikulasi udah paling bener, friends. Yang pengen beli ini, gua nggak tahu masih ada stok atau enggak. Kalian coba tanya aja di Victory Toys
aman, terpercaya, recommended seller dari gua, friends. Dia gede banget, toko fisiknya juga ada di Lippo Mall Jakarta Barat, distributor resmi ini, dan berbagai macam mainan-mainan robot-robot yang lainnya. Oke, okay, enjoy the footage, see you in the next video. Salam, hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye-bye, God bless Indonesia. Keren sih ini sih.